Oknum polisi di Morotai aniaya mantan pacar, kini nasibnya di ujung tanduk. Nasib oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Morotai, Maluku Utara, inisial R berpangkat Bribda, diduga menganiaya mantan pacarnya di ujung tanduk. Penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia Timur dini hari terhadap mantan pacarnya berinisial DFP di MTQ Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Minggu 2 Oktober 2022. Kapolres Pulau Morotai AKBP Agung Reza Pratidina mengatakan pihaknya sudah melakukan proses hukum atas aksi oknum anggotanya. Kapolres menjelaskan bersangkutan jalani sidang kode etik. Jika terbukti melakukan pidana maupun kode etiknya, maka akan diberikan sanksi berat. Memang saat ini juga yang bersangkutan sudah langsung kita proses ya, kita proses. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pelanggaran sekecil apapun akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Untuk anggota yang melakukan pelanggaran pidana ya, melakukan pelanggaran pidana juga diproses secara pidananya. Jadi ada dua yang diterima, baik itu pidana maupun kode etiknya. Berarti, Pak, untuk misalkan yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan ini, sanksinya apa, Pak? Sanksinya tentunya nanti berdasarkan hasil dari sidang. Ada sidang, kemudian nanti juga tentunya hasil dari pidana juga kita koordinasikan dengan kejaksaan. Pak, ketegasan untuk personilnya seperti apa ketika melakukan itu? Ketegasan atau himbauan seperti itu? Untuk seluruh personil? Iya. Ya tentunya saya sampaikan tadi pada seluruh personil, karena kita sebagai contoh masyarakat, ya sebagai abdi negara, sebagai contoh di masyarakat, tentunya harus memberikan hal yang positif. Jangan sampai melakukan pelanggaran, ya. Terutama jangan sampai melakukan pelanggaran pidana. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan atau yang lainnya, tentunya akan kita proses secara hukum. Pak, informasi katanya bersangkutan sudah ditahan ya? Sudah. Atau diamankan? Sudah dilakukan proses ya, yaitu sudah diamankan. Diamankan di Mapolres, Pak. Ya. Kapolres yang terakhir, kan korban juga menduga terkait dengan polisi yang juga menggunakan senpi. Pistol itu juga. Kalau dari penjelasan kemarin tidak, itu hanya ancaman saja. Ya, ancaman. Tapi yang bersangkutan tidak membawa. Tidak membawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.